Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Akankah Putin meledakkan nuklir dalam perang penaklukan Ukraina kali ini? Seperti kita ketahui, Kiev ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh Putin. Dapat ditaklukkan dalam waktu cepat kurang dari 4 hari seperti targetnya. Kita semua tahu biaya perang itu mahal. Maka kalau perang itu lama atau panjang, maka sudah dipastikan pasti akan merugikan. Kata-kata ini sangat terkenal di dunia ketika Jenderal Norman Schwarzkopf mengatakan hal tersebut dalam Perang Teluk di tahun 1991. Perang harus cepat selesai. Dalam menaklukkan Ukraina, target Putin ketika berbicara dengan Kepala Staf Gabungan Tentara Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, dan Kepala Intelijen Rusia bahwa Rusia menarget menaklukkan atas pusat pemerintahan dan parlemen Ukraina dalam waktu 4 hari. Selanjutnya, menangkap serta mengganti Presiden Ukraina saat ini, Zelensky. Tentara Rusia terbukti dengan agresif, sudah masuk sejauh 400 km dari perbatasan dengan langkah cepat, dikawal roket-roket yang diluncurkan yang membunuh banyak rakyat sipil, juga dukungan serangan masif lewat udara. Kita bisa melihat video-video mengerikan di sosial media yang memperlihatkan roket-roket Rusia menghancurkan rumah, menghancurkan apartemen, dan menghancurkan tempat sipil lainnya. Inilah pembunuhan massal yang kita tidak inginkan pada saat perang terjadi. Kita lompat sedikit. Kita juga tahu di sisi Wakanda yang katanya mengatakan stop perang. Namun dalam resolusi PBB ternyata memilih abstain. Aneh juga ya. Ini patut dipertanyakan kebijakan luar negeri-negeri Wakanda ini. Mengapa mengatakan stop perang tetapi abstain tidak memberikan suara dalam resolusi perdamaian PBB? Ini Wakanda kebijakan luar negerinya ikut kakak tertua ya, ikut Tiongkok ya. Memang hebat sih kalian pejabat Wakanda. Sejauh ini banyak beda mulut sama tindakannya. Oke, lanjut deh. Katanya minta 3 tahun lagi ya? Monggo, silahkan. Kalau kita, kaum New Mind, memilih lebih baik mengingatkan apa yang akan terjadi di Ukraina, yaitu akankah dipakai atau diluncurkan hulu ledak nuklir itu? Kita tahu, Rusia memiliki bom nuklir terbesar di dunia yang namanya Tsar Bomba, yang memiliki daya ledak 50 megaton atau 50 juta ton. Daya ledaknya setara dengan 3.500 kali lebih besar dari ledakan Hiroshima. Rusia saat ini memiliki bom nuklir yang sedikit lebih kecil dari Tsar Bomba, yaitu Satan 2, yang secara teknis rasanya tidak mungkin segila itu Putin akan ledakkan di Ukraina yang bisa membuat 10 juta manusia meninggal dan yang berefek 1000 kali lebih parah dari Chernobyl dalam jangka panjang. Namun Rusia punya 3.500 roket balistik berhulu ledak nuklir dan ada lebih dari 1.000 peluncur rudal balistik yang bisa menjangkau Eropa Barat. Rusia punya yang skala kecil yang akan memberikan efek gentar ke dunia dan mungkin saja dihajar ke Kiev. Kemarin malam Putin mengatakan hal tersebut, akan menggunakan nuklir untuk memberikan efek gentar di Ukraina. Sahabat, hal ini sebaiknya kita perhitungkan. Kita bahas beberapa jenis perang terlebih dahulu di zaman modern ini. Semuanya perang setelah Perang Dunia Kedua. Ada Perang Korea, Amerika kalah. Ada Perang Vietnam, Amerika juga kalah. Perang Teluk, Amerika dan sekutunya menang. Perang Irak itu rekayasa. Perang Libya juga rekayasa, itu perampokan. Perang Timur Tengah dengan narasi perangi teroris, padahal mau ambil minyak, juga kalah terbirit-birit di Afghanistan misalnya di tahun 2021 kemarin, yang di Suriah masih berdarah-darah di sana. Semua perang selalu melibatkan Amerika. Perang di wilayah Timur Tengah adalah perang kontrol kendali atas energi minyak bumi dan gas. Perang Korea dan Vietnam adalah perang ideologi, komunis versus demokrasi. Dan di tahun 2022, Rusia agresi militer. Ini baru pertama yang tidak diawali oleh Amerika. Di Ukraina ini semua serba baru, namun prinsip perang semua sama.
harus cepat, terutama dalam penaklukan. Karena itu, Rusia mempelajari perang kota atau urban war dalam 20 tahun terakhir. Mungkin bisa dikatakan bahwa Rusia militernya adalah yang paling jago dalam perang kota ini. Ini terbukti dalam 3 hari pasukan darat Rusia masuk ke Kiev dengan strategi jitu. Namun, tetap rencana mereka menaklukkan Kiev dalam 4 hari, zonk, tidak berhasil. Putin pun berang. Pasukan NATO di sisi lain masih gamang. Masuk lewat Estonia, kirim 1 rudal nuklir oleh Rusia, ambiar itu Estonia. Amerika di sisi lain sekali lagi, terdiam. Kalau Tiongkok, negara ini belum terbukti ketangguhannya dalam tindakan militer. Tiongkok belum pernah perang dalam arti sesungguhnya. Perang dunia pertama, zonk. Perang dunia kedua, zonk. Tiongkok nggak ada. Masih tidak ada wakil Tiongkok atau Cina di perang dunia pertama dan kedua. Sekarang akankah Tiongkok bermain untuk menunjukkan kesuperpowerannya? Atau tidak sempat? Yang sampai kapanpun Tiongkok bukan menjadi negara superpower, tetapi hanya negara besar. Alangkah sia-sianya Tiongkok tidak ambil bagian untuk pamer kekuatan ketika perang Ukraina ini terjadi. Ternyata berlangsung dan selesai dengan cepat. Seperti ketika Irak taklukan Kuwait di Agustus 1990, yaitu kurang dari 7 hari ke depan, Kiev takluk, Ukraina diambil Rusia. Maka dunia bisa apa? Kembali ke pertanyaan awal, akankah Rusia meluncurkan rudal nuklirnya? Sepertinya tidak, namun Kiev akan takluk dalam 7 hari ke depan. Kita buktikan.